Inilah Jogja. Fashion itu harus diminati, bisa dipakai, dan juga fashionable. Karena memang, masyarakat Jogja tuh tidak se-fashionable Jakarta. Jadi, sederhana semuanya. Saya pakai apapun mereka nggak tahu. Jadi saya malas juga pakai fashionable. Karena mereka juga nggak tahu, teman-teman juga nggak tahu, cuek aja. Mau saya pakai tas apapun, mau saya pakai jam tangan apapun, mau saya pakai apapun, tuh mereka nggak tahu. Jadi percuma aja lah saya pakai yang sebetulnya mahal-mahal, pakai desainer-desainer mahal. Mereka nggak tahu gitu loh. Jadinya ya akhirnya saya pakai apa? Pakai yang sederhana saja seanane itu yang di Yogyakarta. Makanya monggo kita Mbak Dian, Husam, yang tokoh-tokoh masyarakat, Mbak Temi juga, kita harus fashionable gitu loh. Jogja Fashion Week itu mau membranding apa? Mau dikenal sebagai pusat fashion apa? Nah, itu PR kita bersama, sehingga seluruh pebisnis fashion dunia, media internasional dunia, orang-orang fashion dunia itu tahu bahwa Jogja itu identik dengan, tadi Mas Aruna bilang, craft. Oke, kenapa kita nggak pakai dan mencanangkan bahwa Jogja itu adalah pusatnya fashion craft dunia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.